streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Selamat siang, kembali lagi dengan Ibuat Motor Channel. Untuk tutorial kali ini, saya kembali akan berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara mengetahui spool jalan yang over voltage yang menyebabkan aki itu tidak mau ngecas ya, alias drop. Ini untuk semua motor ya, para brother semua. Dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, kita langsung coba cek dulu di bagian akinya, apakah aki baru ini di motor Honda Beat injeksi ini drop ya atau tidak. Ini untuk semua motor ya cara pengecekannya. Oke, kita coba cek dulu. Di sini kita gunakan voltmeter. Nah, untuk mengetahui ukuran di aki motor ini masih bagus atau tidak, kita posisikan di multitester ini di pol DC ya. Nah, ini kebetulan sudah pol DC di angka 50 ya, ini angka 50. Yang plus di pol DC apa di apometer atau multitester ini kita posisikan di positif aki. Berarti di sini. Terus yang negatif dari multitester kita posisikan di negatifnya aki. Nah, di sini para brother bisa dilihat untuk angkanya. Untuk angkanya berarti 11 ya. Nah, ini angka 10. Coba Mas, nah, ini Mas. Pegang Mas. Nah. Ini padahal aki baru ya. Nah, ini di angka 11, 12 juga kurang ya. Padahal ini aki baru. Dan juga di bagian kiprok ini sangat panas sekali ya, gara-gara over voltage. Nah, jadi untuk over voltage itu melebihi arus dari standar ya. Untuk ukuran di spool jalan, hampir semua motor itu di kisaran angka 12 sampai 15 pol AC ya. Nah, untuk pengecekannya kita gunakan multitester. Kita posisikan di AC pol angka 50. Dan nanti untuk hasilnya itu posisinya ada di kisaran 12 sampai 15 pol AC. Oke, sekarang kita akan coba untuk langsung hidupkan motornya. Coba Mas, hidupkan dulu Mas motornya Mas. Di engkol aja Mas, di engkol Mas. Oke, para brother semua, sebelum kita pengecekan atau menentukan apakah spool jalan ini sudah over voltage atau tidak ya, maksudnya melebihi arus atau tidak. Nah, ini kebetulan di motor Honda Beat injeksi itu yang harus kita cari adalah jalur dari bawah dari spool ya. Biasanya untuk di setiap motor itu berwarna putih. Nah, baik itu motor Honda, Yamaha, Suzuki atau Kawasaki. Ini untuk semua motor ya, para brother semua. Jadi sekali lagi kita cari kabel warna putih sebagai jalur pengisian dari spool jalan yang masuk menuju ke kiprok. Nah, kalau di Honda Beat injeksi ini Beat injeksi yang lama ya. Ini ada kabel warna putih. Nah, nanti kita akan cek kabel warna putih ini. Ya, apakah arusnya itu melebihi arus di angka 15 pol AC atau tidak. Nah, ketika di angka 10 ke bawah berarti sudah dipastikan spool jalannya yang lemah ya. Dan ketika di angka 20 sampai ke atas ya, melebihi angka 15 maksudnya, berarti sudah dipastikan untuk spool jalannya itu over voltage, jadi melebihi arus standarnya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita cari jalur masuk ya, atau ke bodi motor nanti untuk pengecekannya.
Nah, kebetulan di motor Honda itu hampir semua untuk masanya berwarna hijau ya. Nah, ini di pin soket kiproknya ini warna hijau. Kalau di Yamaha itu warna hitam ya, di Suzuki biasanya hitam garis putih ya. Jadi setiap motor itu berbeda-beda untuk warna jalur masa, tapi intinya itu sama saja. Oke, langsung aja kita akan cek ya para brother semua, berapa pol AC keluaran dari spool jalan ini yang menuju ke kiprok. Oke, kita akan coba posisikan dulu kameranya ya biar lebih jelas. Oke, kita akan cek dengan menggunakan multimeter ya. Nah, kita cari kabel warna putih. Pertama kita posisikan di multimeter di sini di pol AC angka 50 ya. Oke. Kemudian yang plusnya kita posisikan ke kabel warna putih. Berarti masuk ke sini ya. Ini untuk setiap motor ya para brother semua. Oke, kita tancapkan ke kabel warna putih yang ada di pin soket kiproknya. Nah, kemudian untuk yang negatif dari multimeter kita posisikan ke kabel warna hijau. Karena hijau adalah sebagai masa, atau boleh kita tempel ke bodi atau rangka motor ya. Oke. Nah, di sini hasilnya para brother bisa dilihat. Nah, untuk hasilnya pada motor ini dari spool jalan itu menandakan hampir 18-20 ya. Berarti kalau sudah seperti ini, maka dipastikan untuk spool jalan ini yang over voltage atau melebihi arusnya. Ini untuk semua motor ya para brother semua, sekali lagi saya katakan untuk semua motor cara pengecekannya seperti ini. Nah, ini melebihi angka 15. Untuk standarnya di pol AC nya itu kisaran 12-15 pol AC. Nah, untuk di angka 12 berarti di sini ya. Nah, ini melebihi. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Jadi seperti itu cara pengecekannya. Coba digas dikit mas. Nah, coba mas digas mas. Oke, udah mas. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan tulis saja di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858-634-9149. Oke, kemudian untuk kiproknya ini pasti panas ya. Ini kiprok pasti panas. Nah, ini sangat panas sekali ya. Padahal ini kisaran 2 menit sampai 3 menit ya saya hidupkan. Ini untuk kiprok yang normal itu tidak panas seperti ini, seharusnya hangat ya, cuman hangat. Oke, kemudian kita akan cek untuk jalur keluaran dari kiproknya. Nah, biasanya untuk kiproknya yang bagus itu tetap pengisian keluarnya itu di angka 12-15 pol DC ya. Kalau dari spool jalan itu pol AC, sedangkan keluaran dari kiprok itu pol DC ya untuk pengecekannya. Nah, biasanya di setiap motor untuk keluaran dari kiprok itu berwarna merah. Nah, ini ya. Ini untuk Honda Beat injeksi warnanya adalah merah garis putih ya yang ini. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Dan sekarang kita akan coba untuk jalur keluaran dari kiproknya berapa pol DC ya. Nah, kalau misalkan di angka 12-15 pol DC dan tidak lebih dari itu, maka kiproknya sudah dinyatakan masih bagus atau tidak ada masalah. Kalau misalkan kurang atau misalkan lebih ya dari yang sudah saya sebutkan angkanya tersebut, maka kiproknya yang bermasalah. Oke, kita akan coba cek untuk keluaran dari kiproknya. Nah, untuk pengecekan di keluaran kiprok berarti kita posisikan di multimeter ini di pol DC ya. Ini AC pol. Oke, kita posisikan di pol DC.
di angka 50. Nah ini. Oke, kita coba langsung untuk yang plus atau yang merah di multitester, kita tancapkan ke kabel warna merah garis putih ya. Nah, berarti di sini. Karena ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok. Biasanya untuk arus keluaran dari kiprok itu adalah yang menuju ke plusnya aki. Kemudian yang negatifnya dari multitester, berarti yang ini warna hitam, sama kita tempel ke kabel warna hijau, karena hijau adalah sebagai massa. Nah, kalau misalkan motornya Yamaha, berarti ke kabel hitam ya, atau ke kabel warna hitam garis putih kalau motornya yang Suzuki. Oke, kita akan coba cek dan kita lihat bersama berapa untuk ukurannya. Nah, di sini para brother bisa dilihat untuk pengisiannya itu normal sebetulnya ya. Nah, ini di angka 13 volt DC. Coba. Nah, bentar ya, saya posisikan dulu. Nah, ini sekali lagi untuk pengisiannya itu sangat normal sekali di angka 13 volt DC. Coba Mas digas dikit, Mas. Coba terus, Mas. Gas, Mas, digas. Gas lagi, Mas. Udah. Oke, para brother semua. Sekali lagi, jadi bisa disimpulkan untuk spool jalan pada motor ini itu over voltage ya, melebihi arus. Sedangkan untuk kiproknya masih tetap bagus karena pengisiannya masih di angka 12, 13 sampai 14 volt DC. Oke, jadi seperti itu cara mengetahui spool jalan yang over voltage atau tidak ya, maksudnya spool pengisiannya. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like nya ya para brother semua. Semoga channel ini bisa lebih berkembang dan ilmunya bisa bermanfaat juga bagi kita semua. Oke, terima kasih dan salam otomotif.